Di malam yang dingin, waktu terus berlalu. Pencari surga, manusia berkarang. Tidak akan cukup dicuci ibadah bumi. Raihlah ibadah di langitmu. Ketuklah pintunya saat orang terbuai mimpi, saat lupa janji-janjinya. Sucikan hatimu di sepertiga malam. Rasakan pencatat amal-amalmu. Sepertiga malam
tidak terlupakan para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya. Kebutuhan kita yang hadir di majelis Al-Sahar kedatangan tamu yaitu dari keluarga besar Provinsi Batu yang berniat ingin mewakafkan Al-Quran. Ini merupakan salah satu cara terbaik, cara cerdas, yaitu ingin mendapatkan keuntungan dan diambil lahir nanti. Kenapa? Karena sekarang dunia ini ingin hidup beruntung, hidup ingin bahagia, tapi sedikit sekali orang yang ingin beruntung di akhirat nanti. Nah, seperti ini merupakan keuntungan yang benar-benar untuk kehidupan nanti. Kenapa? Karena ini berwakaf Al-Quran setiap orang yang membacanya, insyaallah yang mewakafkan apa-apa. Mudah-mudahan kita juga yang membacanya mendapat pahala Subhanahu wa ta'ala. Begitu, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Indonesia. Yang kedua, terima kasih kepada koordinator tim wakaf Al-Quran Bapak Ibu. Yang ketiga, terima kasih kepada tim pendal PC Kutub. Begitu, kita berikan jariah. Saya terima kasih kepada Allah dan memberikan kasih. Silakan terang. Sama-sama terima kasih kepada Kutub Allah dan memberikan kasih. Terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Yang kurangnya terima kasih kepada koordinator tim wakaf Al-Quran Bapak Yudho. Silakan. Terima kasih kepada koordinator wakaf Al-Quran Bapak Yudho. Yang ketiganya terima kasih kepada penyalur BC Kutub. Terima kasih kepada penyalur BC Kutub. Demikian atas. Tiga malam.